Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pertama kali kami sampai di Kampung Damaran Baru, terlihat keindahan alam yang masih asri di kampung tersebut. Kampung Damaran Baru merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benar Meriah. Kampung Damaran Baru memiliki keindahan alam yang menarik, seperti kebun-kebun kopi yang sangat indah, aliran air yang dikenal dengan nama Kali Gila oleh masyarakat sekitar. Dan gunung-gunung yang mengelilingi desa tersebut. Mata pencarian utama masyarakat Kampung Damaran Baru adalah sebagai petani dan pedagang. Di Kampung Damaran Baru, banyak sekali masyarakat yang mengembangkan usaha tahu dan tempe. Kampung Damaran Baru mempunyai luas wilayah kurang lebih 210 km dengan jumlah penduduk kurang lebih 816 jiwa. Terdiri dari laki-laki 394 jiwa dan perempuan 422 jiwa dengan jumlah kartu keluarga 235. Di Kampung Damaran Baru terdapat dua menasah. Masyarakat Damaran Baru sangat antusias dalam menyambut bulan Ramadan. Masyarakat Kampung Damaran Baru juga rutin mengadakan posyandu dan poswindu setiap bulannya. Salah satu mahasiswa KPM menjadi imam di menasah Kampung Damaran Baru. Kampung Damaran Baru terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Damaran, Gunung Tengah, dan Mesin Kuning. Kami selaku mahasiswa KKN Kampung Damaran Baru juga melaksanakan berbagai program di kampung tersebut, seperti Festival Ramadan. Buka puasa bersama. Masyarakat tersebut juga sangat antusias dalam menjalankan program-program yang ada di desa tersebut. Masyarakat sangat antusias dalam membantu menyukseskan program-program ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Pesantren kilat selama bulan Ramadan. Setiap hari Jumat, khususnya untuk ibu-ibu, selalu mengadakan wirid di manasah. Kampung Damaran Baru memiliki kebiasaan yaitu seperti bakti sosial, dan khususnya untuk laki-laki melaksanakan wirid atau tahlilan setiap malam Jumat di setiap rumah warga yang berbeda-beda. Mahasiswa KPM dalam menjalankan program-programnya juga sangat bersemangat karena mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Mahasiswa KPM juga ikut bergotong royong membersihkan menasah yang ada di Kampung Damaran Baru dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.
Mahasiswa KPM juga menyempatkan diri untuk mengunjungi wisata yang ada di Takengon, Aceh Tengah untuk melihat keindahan alam yang ada di sana. Membuat pamflet nama lorong dan petunjuk rumah. Mengikuti senam yang dilakukan secara rutin setiap hari bersama masyarakat lansia. Berkumpul dengan seluruh pemuda dan pemudi Kampung Damaran Baru. Rutinitas setiap hari Senin sampai hari Kamis sebelum bulan Ramadan, mahasiswa KPM mengajarkan anak-anak TPA seperti membaca Al-Quran, sholawat, praktik sholat, tajwid, dan lain sebagainya. Sekian perkenalan Desa Wisata Kampung Damaran Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.